Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup serta dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, di sini ada video yaitu AJL35 medley Hannah Deliza Azmi Saad, Raisha Riz Ros dan Den Aiman. Langsung saja guys, kita play videonya. Felin apa bacanya gimana guys? Anak pipi jangan tak dihirau, gusari su ke sarang sirimau. Wah, masya Allah. Anak didik harusnya dirisau. Wow, suaranya keren dan orangnya juga masya Allah cantik ya. Gusari su engkau yang dipisau. Sia-sia. Buai kata-kata palsu, sia-sia jika tak dicoba dahulu. Ini juga cantik ya, suaranya juga bagus-bagus ini, masya Allah. Gimana ya ini ya nontonnya ya, salting saya diliatin Azik. Nah ini untuk suaranya abang ini siapa ya, abang Den Aiman mungkin ya. Nah ini suaranya itu kayak pop di Indonesia ya, keren, jadi kayak familiar banget ini suaranya, enak banget didengar. Ini kalau lagu-lagu percintaan dibawakan abang ini keren banget, pasti nyentuh banget guys di hati. Wow. Wih, ini tinggi ya bang ini. Cantik. Memang bagus banget ini guys konsepnya juga. Ini juga enak suaranya ya. Gimana ya, kalau kita lihat itu suaranya itu kayak penyanyi-penyanyi di Indonesia itu kayak hampir kayak Rosa. Dan kalau menurut saya ya, kalau menurut teman-teman gimana? Enak banget masya Allah. Oh iya, kayak BCL guys, BCL mirip kayaknya ini ya. Iya, Bunga Citra Lestari ya, mirip. Kalau dari samping gini mirip ya. Bener guys, iya bener. Baru sadar saya.
sakit hatinya semua nak luar. Asik Zizik Kirana mah enak. Hati hitam mulai tutup gimana ya? Orang lain sendiri tanda. Lagu-lagu Zizik Kirana tuh membuat kita ya begitu. Oke. Ini kalau Hannah Delisa ini kalau kita pandang itu beda guys, makanya saya menunduk aja guys biar enak ya dengerin suaranya. Ini suara tinggi tuh macam Judika ya sepertinya kalau di Indonesia, dengan karakter-karakter tingginya itu hampir sama dengan Judika ya kalau di Indonesia. Berjanji padaku, percaya selalu, biarkan mereka okay. Semua berkata, namun jangan pernah engkau hianati. Okay. Tinggi loh guys, guys. Oke. Okay. Hey, sedap nih. Oke, okay, goyang guys. Sudah selesai kah? Wow. Oke guys, sudah selesai videonya. So, memang keren banget suara-suara mereka ini. Dan ya, tidak dapat dipungkiri ya. Aduh, ayo kita lihat komentar-komentar daripada netizen. Nah, di sini ada Abang Upin Ipin. Oke, base-nya semua suara sedap, betul. I hope Nabila Razali can learn from Azmi Sa'ad about vocal. Ya, Hannah Delisa ini memang all-rounder, berlakon, menyanyi, menari, semua dia boleh sapu. Cantik tuh memang dah memukau. Oke, everyone. Jarang minat medley, but this one the best. Especially Bila dan Iman tarik tuh. Oke. Azmi ini nyanyi lagu apapun dia akan tapau habis. Tapau itu habis, sikat ya mungkin ya. Anugerah Allah kepada dia, suara yang luar biasa. Oke, Confi Nabila Razali memang AJL nih. Oke, siapa kat sini duk ulang berkali-kali part Hannah sebut gila-gila-gila. Sedap gila dia buat. Memang sedap guys, kalau kita nak tengok lagi bolehlah. Tapi ya, durasi video ni akan lama. Tapi tak apalah, kita akan baca komentar-komentar saja kat sini. Semua penyanyi lagu medley ni sedap, dengan own style and voice. Good job, nice performance. Tak perlu tergedik-gedik. Tak sangka Rasha Senros boleh nyanyi. Okay, let's salute the Prophet Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jujurnya aku rasa kalau Azmi yang bawa lagu Peluang Kedua Malam AJL tu mesti gempak. Menang tak tu? Tak tahulah, tapi mesti gempak. Okay, like jika anda tak kenal dengan Din Iman. Ramai yang tak kenal. Semua ada puji Hana dan Rasha. Aku puji dan Jela. Okey, sedap suara dia bawa lagu Amir tu. Dan last part lagu Gunda. Azmi ni memang tapau semua lagu. Lebih-lebih lagi lagu Azlan yang aku tak berapa minat jadi best pula dengar. Oke guys, setelah melihat komentar-komentar daripada teman-teman, daripada netizen semuanya pada kayak wow 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 gitu kan, jadi tidak afdol apabila saya hanya mendengar satu kali, maka saya akan putar sekali lagi. Let's go, kita tonton bersama. Alright, kali ini saya pakai dua headset aja biar lebih, aduh, biar lebih. Jangan tak dihirau gusar isu ke sarang sirimau. Wow. Anak didik harusnya dirisau. Gusar resuh engkau yang dipisah.
Woi, karakter suaranya bagus. Sia-sia. Oke. Okay. Ya ini Azmi ya. Azmi Saat. Oke. Ini Rasha Rizros. Oke, okay, balik lagi ke Hana tadi. Wow. Oke. Okay. Ini Den Aiman. Nah, di part ini dia dapat banget ya. Kayak pop di Malaysia, di Indonesia ya. Wow, karakternya keren. Sedap. Sesalku maaf karena ku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua. Rasa cinta darimu Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat sedap eh. Suka banget dengan karakter suaranya abang ini ya. Ini abang Azmi ya, kalau gak salah. Iya. Kupu-kupu. Oke. Oke.
Okay. Alright guys, sudah selesai. So memang keren banget guys, setelah dengerin dua kali tetap aja masih pengen denger. Berarti ya memang enak banget ya medley ini yang dibawakan oleh Hana Delisa, Azmi Saad, Raisa Rizros, dan Dan Aiman. Dan memang memukau semuanya guys, dan saya paling suka itu di suara vokalnya Azmi Saad ini. Itu kalau menurut saya ya suka lah, suka aja seperti itu. Kalau yang lainnya sama-sama bagus, cuman di apa ya, di saya tuh saya lebih suka di suara Azmi Saadnya, seperti itu guys. Oke, cukup sekian saja lesson kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request, karena ya dengan teman-teman request itu saya bisa tahu tentang ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.